Tung 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 tung. Aduh, udah 7 hari sholat istikharah tapi belum dapat mimpi, malah dapat mimpi basah pula. Apa gara-gara kebanyakan nonton muka Kak Ros yang cantik ya? Buset. Gimana dong nih? Sampai sekarang jadi belum ada duit deh. Mana tinggal 2 hari lagi batas terakhir bayar SPP-nya. Gimana ya? Oi, Tong. Mending. Oh iya, kenapa aku enggak minta ke mamaku aja ya? Kan aku emang masih anak kecil. Urusan duit kan urusan orang tua. Ngapain kemarin aku mikir nyolong duit tetangga? Ah, pasti kemarin aku dibisikin setan. Lagian, kenapa setan yang bisikin aku goblok banget sih? Udah tahu aku anak kecil, malah dibisikin buat nyolong lagi. Dasar setan amatir. Sialan, ini bocil anak setan apa ya? Omongannya pedes amat. Oke deh, aku telepon mamaku yang lagi liburan ke Tegal aja, biar ditransfer duitnya. Halo nak, ada apa telepon? Jadi gini mah, aku harus bayar SPP. Tapi pas mau berangkat kemarin, mama lupa ninggalin duit buat bayar SPP. Papa juga pas lagi mau seling, dinas keluar kota, lupa ninggalin duit buat bayar SPP. Oh gitu, kamu butuh berapa nak? Berapa ya? Nah ini dia Cil, kesempatan lu buat belajar korupsi. Anjay lah, ini disebut memanfaatkan peluang. Lu jangan bilang 200 ribu ke mama lu. Mumpung gak ada yang lihat, bilang aja 500 ribu. Skuy bilang 500 ribu, gak bakal gua padulin dah. Ntar kelebihannya bisa buat top up Diamond FF. Alok cuy, asik gak tuh, hehehe. 900 ribu mah? Buset. Ya, terima kasih teman-teman buat yang udah pada nonton. Terima kasih juga sebesar-besarnya kepada para sultan kita. Ada Sultan Mama Milenial, Sultan Sandi, Sultan Suzaika, Sultan Haji Dimas, Sultan Ayo Tebak Aku Siapa, Sultan Mama Asfa, Sultan Baiz Gaming, Sultan Muhammad Farhan Maulana, Pangeran Jawa, dan Sultan My Name Is Finn. Terima kasih atas dukungannya. Dan yang tebakannya benar, ada Manti Sumanti, Cek Kisah, mantap Manti. Dia yang pertama kali komen benar. Berikutnya ada Master Kepo, kisah setan yang kalah setan dari kliennya bang, amin. Terus ada Radi Pupus, bang setan yang kalah dari kliennya semoga masuk ending, amin. Terus ada Bagong Bagong, jawaban anda sangat membagongkan ya Bagong. Kisah setan, setan. Lalu ada Eka Wisnu, setan yang kalah setan dari kliennya, semoga masuk ending, amin. Mantap Eka. Ada Brosis C, yes masuk, anjay dia peramal coy. Habis itu ada Nizar Farid, kisah pasti di WA. Iya, masuk Nizar. Ini ada Korea, kisah setan yang kehilangan diri. Kalau enggak awas lu, si Korea ngancem plastik lu. Terus ada Rusliansyah, C bang please, jika saya pakai mode aku bukan wibu coy, enggak tahu. Ada Lutfi Ufi, mantap Lutfi. Berikutnya lagi ada Mr. Satu Gaming, kisah setan yang kalah setan dari lainnya bang, bismillah semoga masuk ending, amin, amin. Ada Makmun Tohali, kisah setan, mantap Makmun, salam buat Imam Tohali. Lalu ada Rina Alamah, kisah setan, amin, mantap, terima kasih semuanya, terima kasih buat yang udah nonton, yang udah nebak, mantap, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya, jangan lupa di subscribe, jangan di subscribe awas lu.